membincangkan satu lagi topik mengenai kesihatan mata, khas bagi semua penonton yang kita sayangi. Tema sambutan Hari Penglihatan Sedunia pada tahun ini ialah Love Your Eyes at Work. Tema pada tahun ini memberi fokus kepada kepentingan penjagaan mata di tempat kerja. Untuk pengetahuan semua, World Sight Day ini biasanya diadakan pada setiap minggu kedua hari Khamis pada setiap bulan Oktober. Ia dianjurkan oleh sebuah badan iaitu International Association for the International Agency for the Prevention of Blindness. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penyakit yang boleh menyebabkan kerosakan kepada penglihatan. Untuk pengetahuan semua, seramai 220 juta orang dianggarkan di dalam dunia ini mengalami masalah kekurangan pandangan atau limitation of vision. Daripada jumlah ini, 10% adalah disebabkan oleh faktor-faktor pekerjaan. Maka dengan itu, pada hari ini kita bakal membincangkan topik mengenai jom sayangi mata anda di tempat kerja. Untuk membincangkan isu ini dengan lebih lanjut, bersama-sama kita pada hari ini ialah Dr. Abdullah Ashraf Rafiq Ali, pakar oftalmologi di Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Beliau juga merupakan pensyarah oftalmologi di Fakulti Perubatan UiTM Kampus Puncak Alam. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda perubatan daripada Jordan University of Science and Technology pada tahun 2011. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana perubatan oftalmologi daripada Universiti Malaya pada tahun 2021. Dengan rasa penuh hormat dan takzimnya, saya mempersilakan Dr. Ashraf untuk sebersedikit mengupas isu kita pada hari ini, iaitu jom sayangi mata anda di tempat kerja. Dr. Ashraf, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai perkara ini? Terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Adib, rakan saya dalam Jabatan Oftalmologi di atas pembukaan yang penuh dengan maklumat itu. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Dr. Ashraf dan insyaAllah hari ini kita akan mengupas dengan, orang kata dengan briefly lah, bagaimanakah penjagaan mata terutamanya di tempat kerja. Walaupun tajuk ini di tempat kerja, tapi of course kita akan juga menyentuh penjagaan mata secara am. Ya, boleh ya Dr. Adib? Boleh Dr. Ashraf. Boleh Dr. Ashraf. Saya mengalami sedikit gangguan internet sebentar. Saya harap para penonton diharapkan bersabar. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada semua penonton yang hadir pada hari ini, jikalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan kemukakan di ruangan chat yang terdapat di dalam Webex ini. Kita akan menyemak dari semasa ke semasa dan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang ada di dalam chat box tersebut. Okey?
saya transfer. Assalamualaikum, boleh dengar ke? Ah, boleh doktor. Okey, maaf tadi saya dah cakap sorang-sorang tak dengar. Okey. Alright. Okey, sekarang boleh dengar? Ah, boleh, boleh. Baik, baik, baik. Okey, okay. Minta maaf. Okey. Hari ini kita nak bercakap tentang penjagaan mata di tempat kerja. Okey. Jadi, saya ulang balik, maaf ya, tadi tak dengar. Okey, ini secara amnya struktur mata manusia lah. Okey. Dalam bahagian paling depan ni adalah kornea. Kemudian, kanta, lens. Dan di belakang ni ada gelemaca. Gelemaca ni kaos, dia macam gel. Okey, dalam bahasa English ni vitreous. Dan belakang sekali ada lapisan saraf. Okey. Jadi bagaimana kita melihat secara ringkasnya, cahaya yang datang daripada luar akan difokuskan pertamanya melalui kornea ini dan kemudian dia akan difokuskan lagi melalui kanta ini ke satu titik di belakang, di saraf. Dan ini akan menyebabkan ada proses elektrik yang akan menghantar electrical impulse ataupun signal elektrik ke otak ya, melalui saraf optik. Jadi itu adalah secara amlah. Jadi apa-apa masalah di mana-mana struktur ini boleh menjejaskan penglihatan kita. Sekarang ni kita akan berbincang tentang risiko terhadap mata di tempat kerja. Secara amnya tempat kerja ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis lah, betul. Satu macam dalam office yang mana kita berurusan, kita menggunakan banyak gadget atau komputer, screen. Dan satu lagi kerja-kerja, orang kata mungkin kerja-kerja manual, kerja-kerja yang banyak menggunakan tangan dan memotong seperti grinding dan sebagainya lah. Dan kedua-duanya mempunyai risiko-risiko mereka yang tersendirilah terhadap mata. Jadi bila kita bercakap tentang kerja pejabat ya, penggunaan komputer yang lama, okay, jadi selalunya kita akan mengalami kelesuan mata. Kelesuan mata ni sebab apa? Sebab can be disebabkan oleh mata kering dan aktiviti memfokus kepada satu objek yang dekat tu sendiri, okay, boleh mengakibatkan mata kita lesu. Sebab bila kita sedang fokus kepada objek yang dekat, kita menggunakan otot-otot dalam mata ni. Nah, jadi otot-otot dalam mata tu berfungsi, bekerja. Jadi kalau kita kerap terus-menerus tanpa rehat dan sebagainya, memang akan mendapat kelesuan mata lah. Okay. Bagaimana pula dengan kerja-kerja yang orang kata sebagai kerja-kerja manual, kan? Memotong, betul, kerja rumah atau sebagainya lah. Of course, kita ada risiko untuk mendapat kecederaan mata. Kecederaan mata ni boleh, saya tak tahu kalau nampak tak saya punya apa ni, keza, mouse. Nampak, doktor. Ada titik hitam di bahagian hadapan mata. Ya, yeah, betul, doktor. Betul. Ya, ini maksudnya contohnya orang yang buat grinding, dipotong besi tapi tak pakai spek. Lepas tu habis masuk dekat bahagian mata. Ataupun yang belah kanan ni lagi teruk lah, tercangkuk mata. Jadi ini adalah risiko-risiko lah yang boleh dihadapi ketika bekerja. Jadi apakah tips-tips dia untuk kita menjaga mata, terutamanya di tempat kerja? Jadi yang obvious ni, yang jelasnya, kan, kita tahu dia punya punca dia adalah penggunaan skrin digital yang terlalu lama. Kita cubalah untuk tidak menggunakannya terlalu lama. Secara teorinya cakap memanglah senang, tapi once kita dah start buat kerja, memang susah kita nak berhenti selagi tak siap untuk kerja, betul? Betul, okay. Okay, jadi antara simptom-simptom yang kita akan rasa kalau kita mengalami strain dan mata kering adalah rasa macam pedih lah kat mata, dan kemudian boleh jadi warna merah, mata tu akan jadi merah dan akan berair, ya? Rasa macam pasir-pasir, dan juga pandangan kita boleh menjadi kabur. Selalu kat klinik orang datang, oh doktor, pandangan saya kabur lah. Kita tanya, kabur ni berterusan ataupun berkala? Dan dia akan cerita, selalunya bila saya tengah buat saya guna komputer awal-awal, okey, tak ada masalah. Tapi lepas lama sikit, makin jadi kabur. Saya rasa tuan-puan pun mungkin pernah juga mengalami simptom yang sama.
Jadi itu adalah antara simptom-simptom mata kering. Sebab ketika kita buat kerja, kita fokus kan, kita terlalu fokus terhadap kerja kita, kita punya mata kita berkelip lebih, berkelip kurang daripada normal. Sebenarnya fungsi kelipan mata ni kan, adalah untuk orang kata membasahkan permukaan mata. Jadi bila kita tak kelip, kan, bila kita kelip kurang, mata terbuka aja, air yang berada di permukaan mata ni akan, orang kata apa, tersejat, evaporate. Betul ke Dr. Adib? Tersejat. Tersejat, betul. Tersejat ke udara. So, jadi kurang, kering lah. Okay. Sebab tu rasa, sebab tu rasa macam berpasir macam tu, doktor. Ya, betul, betul, betul. Ya. Dan bila kering, mata tu akan, mata tu detect tau. Oh, mata ni kering lah. Jadi kita kena, kita kena keluarkan lebih banyak air mata. So itu kadang-kadang orang yang mata kering ni, dia banyak berair. Kan? Dia macam orang kata opposite pula. Kan? Ha. Tapi sebenarnya berair tu adalah satu mekanisme mata tu untuk cuba melembabkan. Ya, melembabkan mata. Okay? Jadi, apa dia punya solution dia? Orang-orang doktor-doktor mata dan optometris ada menyarankan untuk kita ikut rule of 20. Okay? Peraturan 20. Apa peraturan 20 ni? Okay, pertama, berhenti selepas 20 minit melihat skrin. Okay. Kalau kita tengok jam, dah lebih kurang 20 minit, berhenti sekejap. Lepas tu kita cuba tengok objek jauh sekurang-kurangnya 6 meter atau 20 kaki. Untuk apa? Nanti kita, macam saya sebut tadi, sebab bila kita buat kerja dekat, muscle tu dia contract, dia dia bekerja. Jadi bila tengok jauh, dia relax sikit. Okay. I see. So kita relaxkan muscle kita. Dan yang ketiga, rehat untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 saat. Ha, ya. Tak adalah kerja 20 minit terus nak balik kan? Ha, 20 saat je. Ha, 20 saat je. Balik. Okay? Tak boleh nak tuang kerja lah. Betul tak? Jadi, betul, betul. So, dan kalaulah, kalau kita punya tempat kerja ni ataupun di rumah ni ada, ada apa tu, ada tingkap, ada pemandangan yang hijau, ha, cuba, cuba tengok dekat pemandangan yang hijau. Pemandangan hijau ni boleh merehatkan sikit lagi. Okay. Jadi tengok sesuatu dan, pandangan yang jauh ya, doktor? Ya, jauh, dan kalau hijau lagi bagus. Okey. Okey. Okey, pastikan kedudukan jarak dan sesuai dari skrin lah. Ha, jadi jangan terlalu dekat. Jaraknya kalau boleh satu depa tangan kita ni lah, ya, lebih kurang 20-40 inch arm length away. Dan sedikit ke bawah. Okey, bukan macam ni. Bukan straight. Bukan eye level lah, bawah sikit. Dan kalau kita ada eye protection, okay, apa tu, blue light protection, kita boleh pakai dan sebagainya lah. Dan pastikan screen tu taklah terlalu terang sangat. It's slightly more bright daripada sekeliling. Slightly lah, maksudnya kita kena balance lah perkara-perkara tu. Okay. Tips yang kedua, okay, tadi tu yang kita boleh buat lah. Ini yang kita boleh letak ubat. Okay. Ramai saya perasan lah daripada kita punya pengalaman yang deep di klinik mata ni, pesakit memang ada mata kering, tapi bila tanya guna ubat tak? Apa jawapan diorang ni? Biasanya tidaklah, kadang-kadang je. Ya, maksudnya jadi kita kalau boleh, kita dah tahu kita ada mata kering, kita cuba guna dengan kerap setiap hari, kan? Yelah, memang agak susah kadang-kadang kita terlupa dan sebagainya, tapi kita harus cubalah, sebab kadang-kadang bila kita tak rasa kering, kita tak guna ubat. Ha, tapi dia punya idea dia sebenarnya adalah untuk guna secara kerap, supaya kita prevent, kita tak mahu dia jadi kering. Faham? Mungkin doktor ada tips sikit ke untuk orang yang macam nak guna ubat ni, kadang lupa kan? Ada tips ke untuk macam mengingatkan orang tu sentiasa melembabkan mata tu? Ya, tips timing ni ke? Ya, kalau kita boleh letak, kita maksudnya apa tu, macam alarm ataupun itulah dekat phone dan sebagainya. Kalau setiap 6 jam boleh letak sekali, buat alarm dan sebagainya lah. Itu satu tips yang bagus. Betul. Dan sekarang ni pun ada banyak jenis, ada beberapa jenis lembab mata, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi tengok kesesuaian lah, mana yang sesuai untuk kita bawa dan sebagainya. Okay. Dan ini pula berkenaan dengan kalau yang bekerja manual labor kan, kita kena protect mata lah, sebab risiko tu memang ada.
memang setiap minggu boleh kata memang akan ada adalah jumpa orang datang sebab benda masuk mata. Okey. Ni benda masuk mata ni dia dia tengoklah kalau kecil nasib baik okeylah tak ada apa sangat sikit keluar, tapi kalau besar boleh sampai bocor mata dan sebagainya kan. Jadi kita kena ambil beratlah tentang perkara yang ni. Ya, kita tak mahu sebabkan kita tak pakai ni je terus kita hilang penglihatan kita. Betul tu. Okey. Ini secara am jugalah. Berhenti lakukan tabiat-tabiat yang kata kita tahu tak berapa nak elok. Betul, merokok. Merokok ni kita memang semua orang tahu in general dia memang tak elok lah. Okay, tak payah kita nak terangkan lagi. Tapi berkenaan dengan mata pun dia boleh menyebabkan kering juga. Merokok. And then merokok ni dia boleh efek dia salah satu risiko, faktor risiko untuk penyakit-penyakit vaskular juga yang boleh yang boleh efek mata yang boleh ya contoh macam diabetik, retinal apa tu vena mata yang tersumbat dan sebagainya ya. Betul tak eh? Betul betul. Jadi kalau boleh cubalah berhenti ya. Dan contact lens pun satu yang penting untuk contact lens. Contact lens ni okey, dia ada beberapa perkara berkenaan contact lens. Satu, pakai contact lens tu sendiri boleh menyebabkan mata kering. Okay. Tapi lah kita nak pakai tapi make sure kita letak pelembab mata. Okay. Dan jangan lupa untuk buka contact lens sebelum tidur. Ha, iaitu jangan tidur dengan contact lens. Sebab apa? Sebab apa tadi kita tidak boleh tidur dengan contact lens tadi? Kita takut nanti dia terluka dan menyebabkan ulcer. Ya, yeah, betul. Ya, yeah. Ulcer ni maksudnya jangkitan kuman di mata. Ya, yeah, di permukaan, di kornea mata. Jadi ulcer ni dia adalah sesuatu yang agak berbahaya kalau kecil dan di bahagian tepi mata mungkin kita insyaAllah tak ada apa-apalah, mungkin pandangan mungkin boleh di dapat balik seperti biasa. Tapi kalau dia besar dan tu kadang-kadang mungkin pandangan tidak akan dapat balik seperti biasa ya, dah jadi parut dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hatilah. Okey, dengan contact lens. Tips yang kelima, makanan yang berkhasiat. Okey, benda-benda macam omega 3, vitamin C, zinc, beta carotene semua baik untuk mata. Dan memang ada study yang tunjukkan bahawa macam omega 3 boleh membantu mengurangkan apa ni dry eyes, mata kering. Dan juga suplemen-suplemen vitamin C, zinc ni semua ni boleh mengurangkan risiko untuk ARMD, age related macular degeneration, iaitu apa tu, salah satu penyakit di belakang mata, retina, yang disebabkan oleh penuaan. I see. Jadi, yeah, balance diet ni penting lah, Deep. Yes, everything else, macam benda-benda lain semualah. Kan, kita balance diet sesuatu yang baik. Okay. And kita tak perlu pun bergolok gadai untuk makan makanan sihat tau. Kita boleh makan, macam ikan-ikan tu tak semestinya makan salmon, betul tak, Doktor? Betul, betul. Kita makan ikut kita punya kita punya persekitaran lokal. Ikan tempatan pun bagus kan? Ya, ya. Okey, ke yang seterusnya ya. Okay. Jika kita apa ni tergolong dalam golongan yang berisiko, mata kita lah, walaupun kita tak ada rasa apa-apa masalah. Apa maksud saya? Contoh macam kita ni ada diabetes. Kan? Kita dah ambil ubat daripada doktor klinik, follow up semua, tapi kita tak pernah cek mata. Sebab apa? Kita ingat, oh, mata saya okey, saya boleh tengok lagi, tak ada masalah. Bukan. Contoh orang yang ada diabetes ni, the moment kita tahu kita ada diabetes, sepatutnya kita dah cek mata dah. Betul tadi? Betul, betul. Ya, sebab kita ada risiko penyakit pesakit diabetes ni ada risiko untuk menghadapi retinopati diabetik, iaitu masalah mata yang disebabkan oleh diabetes. Tapi retinopati diabetik ni tak semestinya dia akan memberi kesan kepada mata pada peringkat awal. Maksudnya kalau dia baru bermula, kita tak perasan. Pesakit tu akan rasa normal saja pandangan. Jadi macam mana nak detect, kita kena pergi doktor mata lah. Baru kita tahu. Sebab apa, kalau tak dikesan dengan awal, dia boleh menjadi lebih teruk lah. Dan jadi susah. Jadi kalau kita ada faktor-faktor risiko, pergi kan. Minta, kalau kita ada jumpa doktor kita, minta saya nak pergi mata dan sebagainya lah. Check mata. Okey, sekarang
Itulah lebih kurang. Kita pun ada 8 minit saja lagi, 7 minit. Mungkin okey ke Dr. Adib? Kita Okey, boleh ke okey. soalan jawab? Ada Ya. ada beberapa soalan ni. Salah satunya bertanya, untuk lakukan pemeriksaan mata sekali setahun tu, doktor syorkan untuk kita berjumpa dengan siapa? Salah satu soalan. Okey. Okey. Dia ada contohnya kalau kita ni normal. Kita ni normal maksudnya kita tak ada apa-apa penyakit darah tinggi kencing manis ke apa. Kita boleh pergi ke kedai-kedai optometris yang ada kamera untuk tengok dalam mata. Kena tanyalah dia ada tak kan. Ada setengah optometris dia ada tu. So at least dia boleh screen kita dulu. Dia boleh tangkap gambar dan tengok ada apa-apa masalah. Kalau semua okey, tak apa, dia boleh continue setahun, setiap tahun. Jadi kalau diorang nampak ada apa masalah, dan diorang akan rujuklah kepada klinik mata. Tapi katakan, itu kalau katakan kita tak ada penyakit lah, tak ada follow up kat mana-mana. Tapi kalau untuk pesakit yang ada darah tinggi ke apa ke, selalunya di, kalau contohnya follow up di klinik kesihatan lah. Okay. Selalunya kadang-kadang ada klinik kesihatan yang ada kamera mereka sendiri. Kan? So diorang boleh buat screening, diorang boleh tangkap gambar dan tengok sendiri ada masalah ke tidak. Kalau ada masalah diorang akan rujuk ke, hantar ke rujuk. Itulah selalunya kalau kalau yang setahun sekali tu. Okay. Ya. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol ataupun pernah mengalami penyakit-penyakit seperti serangan jantung atau serangan angin ahmar, boleh lakukan pemeriksaan di klinik-klinik kesihatan yang terdekat untuk melihat tahap kesihatan terutamanya saraf di belakang mata. Biasanya klinik-klinik kesihatan ini dilengkapi dengan alatan-alatan moden yang membolehkan mereka untuk melihat saraf di belakang mata. Sekiranya mereka terjumpa apa-apa perubahan yang berkaitan, mereka akan merujuk kepada doktor pakar mata. Gitu kan Dr. Ashraf? Betul, betul. Tepat sekali. Okey, alright doktor. Doktor, saya nak tanya. Tadi kan ada salah satu apa tu nama presentation slide tu yang doktor tunjuk apa protective gear tu. Kalau kadang-kadang saya tengok ada yang pakai protective gear yang bukan sepatutnya. Ada, kalau kita buat sepatutnya goggle tu lebih baik daripada just pakai cermin mata biasa macam tu ke? Ya, yeah, sebab cermin mata, contoh kita nak pakai cermin mata hitam lah katakan kan. Still boleh risiko dia apa ni, boleh pecah dan masuk ke mata kan. Adik kita baru beberapa minggu ni kita ada jumpa kes yang kena ke cermin mata dan cermin mata pecah dan sebagainya lah. Jadi sebab protective gear ni dia bukan, bahan dia bukan daripada sama macam cermin mata hitam lain kan. Dia memang dicipta untuk tahan apa tu, tekanan ataupun heat lah kan, tahan-tahan force. Jadi memang harus di, sepatutnya dia kena pakai yang memang safety goggles lah, safety bukan cermin mata, bukan cermin mata hitam biasa ke. Okey, baik. Doktor, ada satu lagi pertanyaan ni daripada Puan Mariam. Dia kata nak tanya, bila kita bangun pagi tapi mata rasa kabut, walaupun kita gosok-gosok mata masih rasa sama dan terpaksa besarkan mata baru okey. Adakah itu petanda kepada apa-apa penyakit? Boleh doktor jelaskan? Okey, terima kasih Puan Mariam atas soalan. Itu adalah selalunya tanda mata kering. Antara salah satu, tadi saya terlupa nak sebut, salah satu tanda mata kering adalah bila kita tidur, bila kita bangun pagi, mata melekit. Kan? Melekit, susah nak buka. Itu adalah tanda mata kering. Selalunya kalau tahap macam tu, kalau kita datang ke klinik mata, kita akan bagi krim untuk diletakkan di mata sebelum kita tidur. Supaya krim tu boleh apa ni, mengekalkan kelembapan mata sepanjang malam. So insyaAllah kalau mata tu lembap sepanjang malam, pagi tak adalah sangat dan kamu. Ya. Jadi betul Puan Mariam, itu adalah salah satu sign atau petanda apa ni, mata kering. Mata kering. Okey. Doktor, saya nak tanya, kalau ubat mata kering ni kan dia ada macam pelbagai yang dijual di farmasi kan. Adakah semuanya sama ataupun ada perbezaan di antara ubat tu yang kita perlu tahu? Okey. Perbezaan utama adalah sama ada ubat itu mengandungi
pengawet, preservatif atau tidak. Mm-hmm. Okey. Jadi apa perbezaannya? Ubat-ubat yang mengandungi preservatif pengawet ni dia selalunya dia boleh tahan lebih lama lah. So maksudnya selalunya di dalam botol yang mungkin macam gini lah. Okay. Size dia. Okay. So dia boleh digunakan lebih lama. Tapi walaupun dia boleh digunakan lebih lama, dia tak boleh digunakan terlalu kerap. Ha, maksudnya setiap jam ke nak letak setiap 2 jam tak berapa sesuai. Sebab apa? Sebab dia ada bahan pengawet tu. Bahan pengawet tu mungkin boleh menyebabkan iritasi kepada mata. Okay. Dan satu lagi jenis iaitu tanpa pengawet. Okay. Tanpa pengawet ni dia lebih orang kata selesa kepada mata lah. Sebab tidak ada pengawet. Dan dia boleh digunakan dengan lebih kerap. Jadi kalau orang tu ada, seseorang tu ada simptom mata kering yang teruk yang memerlukan dia untuk meletakkan lembab mata setiap jam, setiap 2 jam. Jadi dia harus menggunakan yang apa ni? Tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Cumanya tanpa pengawet ni, dia once dah buka, sehari je dia boleh tahan sebelum dia contaminated. I see. Jadi selalunya, yang tanpa pengawet ni dia datang dalam, saya tak ada contoh pula, tapi dalam bahagian yang kecil. Oh, bahagian kuantiti yang kecil ya, betul. Ah, dia buat kecil, kecil. Gini. Okey. So, satu hari buka satu, guna-guna sampai habis. Cuma lepas tu kena buang. Maksudnya kalau ada ekstra, tak boleh. The next day guna yang satu yang lain. Yang baru. Oh. Cumanya kebelakangan ni baru ada satu keluar lah yang tanpa pengawet tapi dalam botol besar jugalah. Jadi tengoklah. Sebenarnya tengok kepada kesesuaian kita. Sebab ada banyak brand dan ada setengah orang dia lebih selesa kepada satu brand dan sebagainya. Jadi tapi perbezaan yang utama adalah macam saya sebut tadi, pengawet dan tiada pengawet. Pengawet. Okey. Bagus. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu mendapatkan ubat-ubat tu perhaps tuan-tuan dan puan-puan yang selalu kerap menggunakan disebabkan mata kering tu, boleh cuba cari yang tiada pengawet ya di luar sana. Harga lebih kurang ke doktor? Tak. Ya, tanpa pengawet ni selalunya lebih tinggi lah. Ya, lebih tinggi harganya. Okay. Alright. Setakat ini kita tak ada lagi apa-apa soalan baru daripada penonton. Mungkin Dr. Ashraf mahu kongsikan sedikit ucapan sempena Hari Penglihatan Sedunia, World Sight Day 2023. Apa-apa harapan ke daripada pihak Dr. Ashraf ataupun Jabatan Ophthalmology untuk dijadikan message kepada kita semua pada hari ini? Ya, baik Dr. Adib. Tak adalah ucapan apa sangat. Cumanya kita cubalah sebaik mungkin untuk menjaga kesihatan mata kita, sebab mata kita ni ada dua je dan ini adalah salah satu benda yang sangat-sangat berharga. Jadi sesibuk mana kita ataupun macam mana pun kita cuba juga untuk melindungi mata kita lah dan sebaiknya. Dan kalau ada masalah, silalah datang ke klinik oftalmologi dan kita akan cuba membantu. Bagus tak? Short and sweet. Okay, saya rasa kita sudah berada di penghujung Friday pada minggu ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan lebih lanjut, boleh kemukakan kita melalui email dan kita akan cuba untuk menjawab soalan tersebut lah. Sorry. Ada soalan. Ada satu soalan sebelum kita balik ni. Encik Syazan Rizal, ada soalan ke? Tengah type saya rasa. Saya rasa tengah type kot. Tak, baik. Sekejap dulu ya. Baik, sila. No problem.
Encik Syawal punya soalan kepada doktor, bila kita pakai cermin mata, mata okey tak gatal. Bila tak pakai, mata rasa gatal berpanjangan. Normal tak ya, doktor? Bila tak pakai baru gatal. Ya, apa mungkin ada yang beberapa saya boleh fikirkan sekaranglah kemungkinan ya. Satunya mungkin ada allergic sikit, tapi bila cermin mata tu macam dia halang sikitlah kan, daripada allergy, benda-benda yang allergic tu untuk masuk ke mata, so sebab tu kurang gatal mungkin masa pakai spek mata. Tapi bila tak pakai spek mata, mata tu terdedah kepada allergen ataupun perkara yang seseorang tu allergy lah. Itu mungkin satu. Dan juga mungkin mata kering tu mungkin juga sebab apa, bila pakai spek mata ni somehow mata kita ni terlindung daripada angin dan sebagainya lah. Betul kan? Jadi kuranglah mata, kekeringan tu. Tapi apa-apa pun Cik Syawal, kita kena, untuk saya tahu, untuk tahu dengan lebih lanjut apa masalahnya, mungkin kita boleh check lah di klinik mata. Kita boleh tengok dengan lebih detail lah. Kalau macam tu, tapi apa yang saya boleh cadangkan untuk masa ni, cuba guna pelembab mata masa-masa gatal tu. Adakah rasa lebih baik atau tidak? Kalau lebih baik mungkin sebab mata kering dan sebagainya lah. Tapi boleh check lah dulu untuk tahu masalah yang sebenarnya. Saya harap itu menjawab soalan sedikit daripada Encik Syawal. Saya rasa dah tak ada soalan lagi. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdullah Ashraf kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi sedikit kepada kita semua mengenai tips-tips penjagaan kesihatan mata, terutamanya di tempat kerja. Bagi pihak unit latihan Hospital Sultan Abdullah UiTM, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga semua maklumat ini dan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Sebelum itu, kepada semua penonton dan partisipan, boleh klik kepada chat box itu, ada pautan latihan untuk mendapat jam latihan daripada hospital. Terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Ashraf. Okay, sama. Terima kasih. Assalamualaikum.